sudah menerjakan JSE Menteri Agama untuk mendisinfektan seluruh kantor, dan hari ini dilaksanakan, insya Allah selesai. Hari ini satu hari. Ini upaya kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang sedang mewabah di daerah kita. Dan ini juga bukan cuma semprot saja. Artinya semua ASN mulai besok sudah diminta kerja di rumah. Ini saya tegaskan kembali, bukan libur ya, bukan libur. Artinya dia bekerja di rumah, dengan stay di rumah, nggak boleh kemana. Kalau ada satu pun di antara pegawai yang keliaran di jam dinas, itu akan ya, tindakan tegas. Ini sudah kita upayakan dalam rapat kemarin, dan tindakannya tegas. Seluruh Aceh, bukan cuma di Kanwil. Semua pegawai yang keliaran di jam dinas sudah akan diambil tindakan, bagi yang ASN maupun yang berbakti. Berapa lama, Pak? Sementara sampai tanggal 30 kemarin, nanti akan kita evaluasi sesuai dengan edaran itu. Kalau dia panjang lagi, ditambah lagi. Dan sekolah pun sudah diliburkan, UN dibatalkan. Tentang KUA, yang di pelayanan KUA, sama, artinya semua pegawai akan stay di rumah dengan pelayanan tak jalan. Artinya, bagi ada pegawai yang masih sudah seharusnya kantor, akan dibuat tugas ke kantor. Ini kebalik, tugasnya ke kantor, bukan ke rumah. Mengenai penyemprotan ini, apakah di seluruh daerah diimbau juga? Kita harapkan semua kabupaten kota cuma menyemprot ini, inspektor, untuk mensterilkan kantor. Karena kita nggak tahu apakah ada virus itu. Yang pasti, untuk jaga-jaga atau waspada kita itu semua harus disemprot.